Atasına! Pecutlah! Aku bukan... Kamu memang Herman. Siapa sebenarnya pria tua itu? Suatu saat akan kumusnahkan dia. Siapapun yang berhubungan dengan Ali atau Raden Surya harus mati. Konan, coba latih Ali. Aku ingin lihat. Iya, Syah. Ali, ayo Ali. Siap, Paman. Cakep. Awas Ali, jangan dimakan. Sudah cukup latihan hari ini. Karena kita sudah masuk waktu sholat. Sendiko, Syekh Kuro. Ternyata Syekh Kuro hampura, Syekh. Tidak apa-apa, Kuan. Alhamdulillah, Ali, kamu sudah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, tidak terganggu oleh kejadian apapun. Syekh Kuro, kalau Koneng sholatnya tidak khusyuk, jadi malu. Memang kehusuan dalam sholat itu bermacam-macam, Koneng. Kehusuan yang paling tinggi pernah dirasakan oleh sahabat Rasulullah dalam perang. Meskipun panah menancap di dalam punggungnya, mereka tetap melaksanakan sholat. Dan seolah-olah tidak terasa rasa nyerinya itu. Dan lagi Koneng, menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sholatnya khusyuk itu di dalam kehidupannya sehari-hari akan bisa menghindarkan perbuatan keji dan jahat. Iya. Aduh, sebetulnya Koneng juga bisa khusyuk dalam sholat, Seh. Walaupun dipanah, karena panahnya panah karet, Seh. Seh, saya lapar. Permisi, Seh. Ali. Ampun, lapar terus. Aku sudah siap bertemu dengan Raden Surya. Tapi aku akan melakukan sirap rupa agar tidak seorang pun mengenaliku. Ali.